Halo guys, welcome back to the Real Sibling Channel. Hari ini kita akan membahas tentang pesawat Cina Aster Airlines jatuh menukik 8.000 meter dalam 3 menit. Pesawat Boeing 737 milik Cina Aster Airlines jatuh di daerah otonomi Guangxi 21 Maret 2022 sore. Kecelakaan pesawat itu menyebabkan kebakaran hutan di perbukitan Tengxian. Dikabarkan pesawat tersebut terbang dari Kunming menuju Guangzhou. Dan di dalamnya ada mengangkut 132 orang termasuk awak kabin. Situs web pelacakan penerbangan Flightradar24 tidak menunjukkan data penerbangan setelah pukul 2:22 sore waktu setempat. Pelacak menunjukkan pesawat turun tajam dari ketinggian 2.900 kaki menjadi 3.225 kaki. Turun sekitar 8.000 meter dalam 3 menit sebelum penerbangan dihentikan.飞机失事，在龙南镇马龙村大洞口突木冲，人我见一个了，就将意思点问情况我知。你去外面学难啦，嗰啲。Setelah pesawat China Airlines terjatuh di otonomi Guangxi, terjadilah kebakaran hutan yang begitu hebat. Kita doakan saja semoga proses evakuasi pesawat bisa berjalan dengan lancar. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, share, like, and comment ya. Sampai jumpa.